Allah is calling you. Imam Hasan al-Basri ditanya oleh seseorang, apakah kami ini tidak malu, wahai Imam? Kami berdosa, kemudian bertobat kepada Allah, tapi jatuh lagi dalam dosa itu yang sama. Lalu bertobat lagi, kami terus habis itu masih berdosa lagi. Terus bertobat lagi, sampai kami ini malu mau bertobat sama Allah. Kata Imam Hasan al-Basri, itu tujuan syaitan. Kalau syaitan berhasil membuatmu tidak ingin bertobat, syaitan berhasil. Maka selama kamu merasa masih berdosa, teruslah bertobat. Karena Allah tidak pernah menutup pintu taubatnya kecuali ketika engkau sudah dijemput. Kita memang harus berjuang supaya tidak berulang terus, supaya tidak terjebak pada lingkaran dosa yang itu-itu juga. Apalagi merasa tidak berdosa, itu dosa yang lebih besar dari semua dosa. Calling you, Allah is calling.